بسم الله الرحمن الرحيم. Segala ada ya. Alhamdulillah sekarang kami berkesempatan untuk meliput salah satu daurah Quran ya, betul Mas ya, daurah Quran atau pelajaran tafidz Al-Quran yang dipimpin oleh Ustadz Muslim. Beliau adalah alumni Pondok Kerincing Payaman Magelang. Pondok Kerincing secara Magelang. Kalau di Payaman itu ada Payaman 1, kalau di Kerincing itu Payaman 2. Semuanya mengajarkan tafsir Al-Quran semua. Alhamdulillah sekarang beliau lagi mengajar anak-anak SKIP. Nah, terus bagaimana videonya nanti, atau bagaimana mereka simak Al-Quran atau menghafal Al-Quran, simak saja terus videonya. Jangan lupa klik like, subscribe, share dan komennya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Para
berapa anak ya Ustaz ini? Ini yang ke daerah ada sekitar 36 anak. 36 anak. Rata-rata berapa jus? Rata-rata ini 3 jus, 2 jus, dan 1 jus. 3 jus, 2 jus, dan 1 jus. Ya, yang 3 jus itu dari cewek-ceweknya atau laki-lakinya? Yang 3 jus itu dari yang ceweknya kelas 4 SD. Ada 2 anak dapat 3 jus. Yang 2 jus itu juga rata-rata kelas 4 SD. Itu ada sekitar 15-an anak. Dan yang 1 jus itu anak-anak kelas 2. Itu ada sekitar 15-an anak juga. 15-an anak. SD Muhammadiyah. Ini dari SD Muhammadiyah 1 Temanggung. Tapi juga ada yang dari luar SD Muhammadiyah. Kalau Ustaz sendiri alumni mana? Kalau saya sendiri dulu alumni dari Pesantren Payaman. Oh, Pesantren Payaman. Pondok Darul Mukhlasin. Oh, Darul Mukhlasin. Iya, iya. Oke, Ustaz, semoga lancar. Amin, amin. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nanti sambung lagi tanya-tanyanya. Kelas 4 kelompok 2. Berarti Mas Arfa ikut yang kelompok 1 aja, Mas Arfa. Berarti dari Ustaz ke kiri kelompok 1, dari Ustaz ke kanan kelompok 2. Coba duduknya yang rapi melingkar. Rapi melingkar, dipenuhi. Agak maju yang kelas 2. Sini diisi, sini diisi kosong. Nah, bagi yang sini. Tiga. Rapi-rapian. Sudah paham, kelompok 1 ayat 1. Kita mulai dari anaba. Suara yang paling bagus, suara paling rapi, suara paling keras. Anaba sampai anas. Kelompok 1. Thank you.
kan? Terus gimana yuk berdiri? Surat Al-Musalam. Ya, Al-Musalam. Ini kata tahu. Berapa jus? Kamu berapa jus? Dua. Dua jus. Jus berapa aja? 29 sama 30. Nah, kamu? Nek aku dua jus sama kayak ini. Oh, kamu berapa jus? Dua sama kayak ini. Oh, dua semuanya. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. SD. Dua jus. Kamu berapa jus? Dua. Dua jus. Kelas? 4. Kelas 4. Kamu? Lari. Adzan berlangsung tanpa suara. Amalan yang bagus ketika adzan apa kemarin? Menjawab adzan. Sing ora jawab nanti awas alihannya tempel program. Nah, ini kalau Ustaz mulai ngajar di sini dari kapan Ustaz? Ini program daurah kita buat seminggu. Kita mulai dari tanggal 24 Desember yaitu hari Selasa kemarin dan insya Allah berakhir di hari Ahad tanggal 29 Desember. Ini pas liburan aja ini. Ya, ini program hanya selain di sekolahan ada mengajar di mana saja Ustaz ini? Selain di sekolahan kita juga ngajar di rumah tahfidz. Itu rumah Tafid Al-Biru yang letaknya juga di Kota Temanggung. Di mana? Di Temanggung. Di Temanggung. Di belakang rumah makan Tenda Biru. Di belakang rumah makan Tenda Biru. Tenda Biru. Ya. Selain itu kami juga ada program privat. Jadi anak-anak yang memang memerlukan guru ngaji yang mau privat ke rumah-rumah, juga kami melayani privat rumah-rumah. Kita ngajar di rumah membantu anak-anak yang mau menambah hafalan ataupun meroja hafalan, kami pun juga buat program privat di rumah-rumah anak-anak yang memohon. Kalau misal ini ada saudara-saudara kita yang mungkin anaknya di rumah terus mau privat, bisa dipanggil atau gimana? Atau mungkin hadir sendiri ke rumah Ustaz atau bagaimana? Saya biasa juga hadir ke rumah yang mau privat. Dan juga ada yang kelas les, itu maksudnya kelas memang bukan privat, anak-anak kelas itu datang ke rumah, ya, datang ke rumah saya. Kalau privat saya yang datang ke rumahnya. Jadi kita satu anak satu guru, jadi lebih fokus, lebih serius, dan istilahnya bisa lebih maksimal. Mungkin dari Ustadz ada pesan-pesan atau mungkin nasihat-nasihat untuk mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak di luar sana, bagi penonton Jagoanan TV yang mungkin punya anak kecil atau bagaimana, Ustaz silahkan. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen istilahnya anaknya menjadi hafiz atau hafidoh,
kita apa ya, kita luangkan waktu kita, memang kita harus fokus kepada anak ini untuk kita masukkan ke dalam pendidikan Al-Quran. Karena jika kita punya anak-anak yang hafal Al-Quran, insya Allah ini akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita ketika nanti di hari kiamat. Maka anak-anak ini kita didik dengan pendidikan yang benar, kita masukkan ke sekolah-sekolah yang dimana ada program tahfidznya. Maka di rumah juga harus punya jam khusus, waktu yang sudah ditentukan yang digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Jadi anak-anak ini istilahnya apa ya, tidak hanya diberikan materi tentang teknologi saja atau pendidikan formal saja, tapi pendidikan agama ini jauh lebih penting. Apalagi usia anak-anak ini sangat bagus sekali untuk menghafal Al-Quran. Maka kesempatan anak-anaknya pikirannya masih jernih, masih bersih, maka kita isi dengan Al-Quran. Dengan usaha maksimal, insya Allah kita bisa. Oke, terima kasih Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan lancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe Jakoa Neo.